Kita nunggu dari kereta ya. Ini kayaknya sebentar lagi kita disuruh berangkat, coy ya. Oke, kita sudah di dalam kereta. Ya, ya. Ini kita akan langsung berangkat, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel MP Noob Gaming. Seperti biasa, hari ini, pagi ini kita main game GTA 5 ya, coy. Dengan karakter yang kita pakai sekarang adalah Masinis ya. Jadi ceritanya kita lagi ditugaskan menjadi Masinis Pertamina ya, membawa bahan bakar itu ya, teman-teman. Nih kita lihat nih, bahan bakar yang mudah meledak, coy ya. Mudah-mudahan gak ada masalah, coy ya. Tapi ini saya masih apa ya, diliburkan jadi polisi. Tapi sebenarnya polisi, coy ya. Ini masih karakter polisi, cuma lagi ditugaskan jadi masinis, teman-teman. Jadi ini kita bisa manggil bala bantuan, itu masih bisa ya, teman-teman. Seperti apa keseruannya perjalanan kita jadi masinis Pertamina hari ini? Tonton terus sampai selesai videonya ya. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu subscribe, dibantu like, dan dibantu share ya, biar semangat terus upload video setiap hari ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja nih ya. Bapak sutradara make headset, coy ya. Ini di sini ada ini, coy ya, apa? Ini orang ini yang biasanya itu apa namanya ya, ngasih aba-aba, coy ya. Ini kan perlintasan di sini. Biasanya itu orang jaga di sini, teman-teman ya. Tapi nggak tahu kenapa. Tuh. Kan di dalam alatnya lengkap sekali ya, nggak tahu ini namanya apa ya, teman-teman ya. Mungkin yang paham silahkan komentar di bawah ya, coy. Ini saya membawa berapa gerbong Pertamina itu banyak sekali ya, sampai belakang, coy ya. Waduh, waduh, isinya itu luar biasa banyaknya. Gerbongnya besar-besar, coy ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah sampai tujuan ya, teman-teman. Oke, kita tunggu apa-apa dulu. Seperti biasa, kalau disuruh berangkat, baru kita berangkat ya, teman-teman. Kita nunggu dari kereta ya. Ini kayaknya sebentar lagi kita disuruh berangkat, coy ya. Oke, kita sudah di dalam kereta. Ya, ya. Ini kita akan langsung berangkat, teman-teman. Klakson-klakson, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat, coy. Oke, terima kasih, Pak ya. Ya, yang jaga terima kasih. Oke. Truk Pertamina melaju, teman-teman. Mantap. Ini mudah-mudahan nggak hujan, coy ya. Biasanya hujan nih. Kalau di ETS ya hujan ya, teman-teman. Kita sambil lihat-lihat pemandangan. Coba kamera dalam ya. Oke, kamera dalam, coy. Kita pakai kamera dalam. Oke. Mantap, mantap. Kita akan melintasi jembatan, teman-teman. Kamera luar lagi. Kita melintasi jembatan, coy. Kita tambah kecepatan ya, teman-teman. Tapi nggak boleh terlalu cepat ya, takutnya nanti keluar jalur, coy. Karena ini bawa BBM ya, ini mudah banget meledak, coy. Oke, mantap. Masih jalan di sini, coy. Sip. Masih terkendali, teman-teman. Nah, itu kilang minyaknya itu kayaknya ya, teman-teman ya. Itu kilang minyak tuh. Oke, mantap, mantap. Nggak ada temen ya, harusnya aku bawa teman satu, coy. Waduh, itu pemandangannya, teman-teman.
Pemandangan pantainya indah sekali, coy. Ini kurang cepet ya, coy. Kita agak percepat ya, teman-teman. Waduh, lautnya biru banget, coy. Oke, kita percepat jalannya ya, coy. Pakai kamera dalam dulu. Masa kereta nggak cepat ya? Nggak asik ya, teman-teman. Udah 100 km per jam nih ya. Kita harus kurangi. Itu tandanya di atas ya. Kalau misalnya udah terlalu merah, kita harus kurangi kecepatan, coy. Biar gak oleng, kita kurangi. Moments later. Oke, kita pindah sebelah kanan ya, coy. Tadi kita di sebelah kiri, sekarang ganti sebelah kanan ya. Kayak gini rasanya nih di sebelah kanan, teman-teman. Ini kalau apa ya, tikungan kayak gini nggak boleh terlalu cepet, coy ya. Ini bisa keluar jalur nantinya, coy. Direm. Oke, kita masuk terowongan, teman-teman. Waduh, gelap sekali nih terowongannya nih. Gak ada begal ya, harusnya. Oke, santuy, masih santuy ya. Kita agak percepat sedikit ya, tapi hati-hati nih, banyak tikungan nih. Malah ambil HP. Oke. Masih pelan-pelan ini ya. Komplek perumahan. Perumahan warga. Terus, oke. Gak ada persimpangan ya, kita boleh cepet nih kalau kayak gini nih ya, teman-teman. Oke, kita gaskan lagi, cuy ya. Kita gaskan lagi, teman-teman. Oke. Hati-hati Pak Masinis. Dulu kok belok sini? Oh iya bener ya. Bener ya, coy. Kirain salah jalur, coy. Mas. Terowongan lagi. Terowongan. Kita masuk terowongan lagi. Hati-hati. Oke, kita pakai kamera dalam ya, teman-teman. Nah, ini biar nggak bosen ya. Jadi kamera luar, kamera dalam gitu, coy ya. Kalau ini lagi jadi masinis beneran, teman-teman ya. Jadi harusnya ini nyampe nggak ada masalah, coy ya. Ini kita di terowongan. Ini agak panjang nih terowongannya nih. Mengerikan sekali nih. Ini kalau main zombie di sini ini asik nih. Terowongan-terowongannya nih. Harus sering bunyiin klakson ya. Wah, rem 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 rem. Rem, kamera luar. Mantap jiwa. Panjang sekali keretanya, cuy. Oke, mantap.
asik asik, terus 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 terus. Was, belok kanan ya, kirain lurus coy. Ini bener nggak sih? Jangan-jangan salah jalur teman-teman. Bener nggak ini? Bener lah ya. Masa salah jalur sih? Ini Bapak Mas ini sudah pengalaman sekali nih di bidang permasinisan ya. Oke. Sip, awas. Awas. Terus kok gambarnya det gitu ya. Was, mobil, jangan lewat dulu. Mobil nggak boleh lewat dulu. Was ya, ini bahaya ini. Sip. Kita masuk terowongan lagi apa gimana ini? Oh bukan ya, kalau terowongan itu KRL coy. Oh ini coy, kirain KRL doang. Aduh, aduh. Terowongan. Gelap sekali cuy. Gelap. Hati-hati, ini kok blusukan nih jalurnya. Terus. Oke, masih aman ya teman-teman. Loh, jalan tadi coy. Kita cuma muter bagaimana ini? Oh enggak, berhentinya di sini teman-teman. Nah, di sini nih. Berhentinya di sini nih. Pas lampu merah di sini nih. Jadi kita muter ya coy, tadi kita lewat rel sebelah teman-teman ya. Oke, teman-temanku semua ya. Nah ini turunnya gimana? Jadi seperti ini ya, kita tugas jadi masinis Pertamina ya coy ya. Aman, terkendali, tidak ada masalah. Padahal ini aku udah bawa pistol nih. Kan, udah bawa pistol. Aman, tidak ada masalah ya. Kita simpan dulu. Oke ya, teman-temanku semua, mungkin cukup segini dulu tugas kita jadi masinis Pertamina coy ya. Seperti itu, aman, tidak ada masalah ya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya coy ya. Jangan lupa buat yang baru gabung atau baru mampir di channel MP Noob Gaming, dibantu subscribe channelnya, dibantu like videonya, dan dibantu share ya, biar semangat terus upload video setiap hari ya teman-teman. Saya Purba pamit dulu, sampai ketemu di video GTA selanjutnya. Bye.